Wah, gawat! Ada kipas angin di bawah mobil. Out of seat, Kiko! Hari ini aku mau jalan-jalan, guys. Kita ada di kebun nih. Loh, sepertinya Bunda mendengar sesuatu. Wah, ada suara kipas angin menangis. Kalian dengar nggak? Coba kita cari ya, guys. Wah, lihat. Ternyata di sana ada sekumpulan kipas angin meja. Kok mereka ada di kebun ya, guys? Wah, itu dia kipas anginnya. Tapi kok nggak nangis lagi ya kipasnya? Kita hitung yuk, guys. Ada berapa kipas angin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata kipas anginnya ada 12. Wah, guys, lihat. Ada kipas angin yang hilang. Loh, kok kipas anginnya jadi 9 sih? Berarti ada berapa kipas angin yang hilang? Iya, benar. Ada 3 kipas angin. Waduh, kemana ya kipas anginnya? Loh, guys, kok makin hilang sih? Malah nambah banyak nih hilangnya. Lihat, kipas anginnya tinggal 5. Tidak. Kemana kipas anginku? Oh, siapa yang sudah mengambil kipas anginku? Apakah kalian melihatnya? Waduh, gawat. Oke deh, sebaiknya sekarang kita cari kipas anginnya. Sampai ketemu ya, guys. Ayo, ikut aku. Wah, apakah kalian melihat sesuatu, guys? Iya, Bunda juga melihatnya. Itu ada kipas angin menggelantung di pohon. Coba kita lihat lebih dekat. Wah, bagaimana cara mengambilnya? Kipas anginnya terbalik. Ayo kita minta bantuan. Ayo bantu aku. Wah, akhirnya kita berhasil menemukan satu kipas angin. Ayo kita kumpulkan. Nah, tadi Bunda melihat ada kipas angin lagi, guys. Apakah kalian juga melihatnya? Iya, benar. Bunda melihatnya. Loh, di situ juga ada, guys. Wah, ternyata ada banyak kipas angin yang tersembunyi di kebun. Kita lihat yang itu dulu, guys. Kayaknya ada satu kipas angin di sana. Loh, ternyata ini 2 kipas angin. Ternyata kipas anginnya saling bertumpuk. Kebalik lagi. Tuh, kepalanya ada di bawah. Waduh, kok bisa begini ya? Ayo guys, kita bantu kipas anginnya
biar nggak kebalik lagi. Sekalian kita bawa ya. Ayo bantu aku. Wah, dua kipas angin sudah berhasil kita selamatkan. Loh, ada daun yang nyangkut. Kita ambil dulu guys. Nah, sekarang kita bawa dan kita kumpulkan. Ayo. Nah, kita kumpulkan di sini ya. Kipas anginnya sudah terkumpul. 3 kipas angin. Ayo, kita cari lagi. Nah, tadi Bunda udah melihat ada kipas angin di pohon pisang. Ternyata ini kipas angin Miyako. Ayo kita kumpulkan juga guys. Nah, kita cari kemana lagi ya guys? Mana ya? Sepertinya ada yang menggantung guys. Itu kipas angin bukan ya? Coba kita mendekat ke sana. Ayo. Ada kucing. Loh, ini ada kipas angin. Mana ya kipas angin yang tadi? Tadi Bunda melihat ada kipas yang bergelantungan. Malah ketemu kipas yang ini guys. Nah, coba kita selamatkan dia. Ayo. Oh, ini dia. Ternyata ini kipas anginnya. Tadi Bunda lihat ada kipas angin yang menggantung. Bagaimana ya cara mengambilnya? Ayo kita minta bantuan. Bantu aku. Wah, ternyata ini kipas angin karakter. Ayo guys, sekarang kita cari lagi ya. Kita belum mencari ke arah sana. Loh? Ada kipas angin di balik tembok ini. Waduh, apakah dia jatuh? Ayo kita selamatkan dia. Wah, ternyata ini kipas angin Sanex yang kotak. Ayo kita bawa guys. Kok sepertinya itu kipas angin ya? Wah, benar guys. Kalian tahu itu kipas angin apa? Wah, ternyata ini kipas angin kosmos. Yuk sekalian kita bawa dan kita kumpulkan guys. Ayo. Du 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 du. Wah, di bawah meja ada apa itu? Sepertinya ini kipas angin. Malah ada ayam tuh guys. Wah, ayamnya lari. Loh. Kok di sana kelihatan ada kipas angin? Kita ambil yang ini dulu deh, guys. Yang ada di bawah meja. Ayo kita bawa. Nah, kita sekalian ambil itu yuk. Bunda harus melompat nih. 1, 2, 3. Nah, ternyata kipas angin Yasaka malah terbalik di gudang. Kok hari ini kipas anginnya pada kebalik sih? Langsung aja guys, kita bawa dan kita kumpulkan. Ayo. Guys, masih ada kipas angin yang belum ketemu nih.
Bunda masih berusaha mencarinya. Ayo bantu Bunda mencari kipas anginnya. Apakah kalian melihat sesuatu? Wah, itu. Terima kasih kalian sudah memberitahu Bunda. Wah, gawat. Ada kipas angin di bawah mobil. Bagaimana ini? Ayo sekarang kita selamatkan dia. Wah, susah guys. Akhirnya kipas anginnya berhasil diselamatkan. Ayo kita bawa. Wah, sepertinya kipas angin mejanya sudah lengkap nih. Coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, kok 11? Berarti ada yang belum ketemu, guys. Kipas angin meja apa ya yang belum ketemu? Ayo bantu Bunda. Coba kita cari di atas-atas pohon. Kok nggak ada sih? Di mana ya, guys? Wah, lihat. Di sana ada sesuatu. Apakah itu kipas angin? Iya benar guys. Wah, kipas anginnya ada di atas, tinggi banget. Bunda nggak bisa nih mengambilnya. Bunda harus meminta bantuan nih. Ayo bantu aku. Yeay, akhirnya Bunda berhasil menemukan kipas angin meja yang ke-12. Kita taruh di sini ya. Yeay, semua kipas angin meja sudah ketemu. Sekarang saatnya kita susun. Ayo. Akhirnya semua kipas angin sudah kita susun. Nah, sekarang saatnya kita hidupkan. Ayo. Dia akan menangis nggak ya? Wah, ternyata enggak. Yeay, semua kipas angin sudah kita hidupkan. Bagus-bagus ya guys, ini koleksi kipas angin meja Altaf Sidkiku. Dan ternyata kipas angin Sanek Hijau udah gak nangis lagi. Semoga aja dia gak nangis lagi ya guys. Oke deh, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit. Undur diri. Dadah. See you.